Berikut ini untuk pengujian kit inverter EQS002 16 MOSFET Hejim 5608 24 volt sebelum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Kemudian untuk langkah yang pertama, kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Kita nyalakan inverternya. Kemudian di sini saya akan menunjukkan untuk settingan batas atas, batas bawah, dan kembali onnya. Akan saya naikkan tegangannya untuk melihatkan settingan batas atasnya. Ya, di sini di posisi 30,6 volt, di sini inverter off untuk settingan batas atasnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, saya akan turunkan tegangannya untuk melihatkan settingan batas bawah. Ya, di sini di posisi 21,4 volt, di sini inverter off untuk settingan batas bawahnya. Kemudian inverter akan kembali hidup di posisi. Di posisi 24,6 volt. Kemudian untuk langkah selanjutnya, saya akan melakukan pengujian beban. Kita akan nyalakan di jalur baterainya terlebih dahulu. Sini sudah menggunakan jalur baterai. Kemudian untuk pengujian beban kali ini, kita akan menggunakan beban pemanas ini dan ditambah lagi menggunakan beban kompor listrik. Langsung saja kita beban menggunakan kompor listrik. Di sini menggunakan beban kompor listrik, beban terbaca sampai 1700 ya. Kita tambah lagi di sini beban terbaca sampai 1900 2000 wattan. Tambah lagi di sini beban terbaca sampai 2000 sampai 100. Kita tambah lagi di sini 2200. Tambah lagi di sini beban terbaca sampai 2300 ya, masih bertahan. Kita tambah lagi sekitaran 100 wattan lebih. Ya, di sini beban terbaca sampai 2400 wattan lebih, dan di sini inverter off karena ada kelebihan beban. Kemudian untuk berapa detik inverter akan kembali hidup. Ya, di sini inverter sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Sekian, terima kasih.